Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini murid-murid bersama dengan saya iaitu Cikgu Sharifah untuk kita belajar Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Tahun 4. Tema pembelajaran ialah Kemasyarakatan, Unit 1 Jiran Tetangga, tajuk Hari Keluarga Taman Impian. Standard pembelajaran 2.1.1 iaitu membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah murid dapat membaca, memahami petikan dalam perenggan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Kriteria kejayaan pula, murid-murid dapat membaca dan melengkapkan peta alir dengan 5 daripada 6 aktiviti yang dilakukan dengan betul. Pada hari ini, murid-murid dapat menguasai asas membaca dan memahami seperti yang terdapat pada muka surat 3 buku Bahasa Melayu Tahun 4 Sekolah Kebangsaan. Pada muka surat 3 memaparkan petikan tentang Hari Keluarga Taman Impian. Baiklah murid-murid, jom kita baca petikan ini bersama-sama. Hari Keluarga Taman Impian. Encik Usin membawa keluarganya ke taman rekreasi. Di taman tersebut berlangsungnya sambutan Hari Keluarga Taman Impian. Wah, ramainya jiran kita yang hadir. Mesti seronok apabila kita menyertai acara seperti ini, kata Hadif. Betul Hadif, sambutan Hari Keluarga ini memang menyeronokkan. Selain itu, sambutan ini dapat mengeratkan hubungan sesama jiran. Semangat kemasyarakatan juga dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat, kata Encik Usin kepada anggota keluarganya. Ibu, mengapakah kita perlu hadir ke majlis seperti ini? Tanya Aina. Aina, Hadif dan Hajar, kita perlu hadir ke majlis seperti ini supaya dapat mengenali jiran kita. Apabila kita saling mengenali, semangat perpaduan akan dapat dipupuk. Seterusnya, kita dapat hidup dengan aman dan makmur. Keharmonian negara kita akan terus terpelihara. Jelas Puan Nurul. Selepas mendaftar, kami hendak ke kemah sana untuk bersarapan. Kemudian, kami ingin menyertai pertandingan melukis, mencari harta karun dan tulisan berangkai. Bolehkah Ayah? Tanya Hadif. Boleh. Nanti kita ke sana bersama-sama, jawab Encik Usin. Baiklah murid-murid, setelah membaca dan memahami petikan tersebut, murid-murid dikehendaki melengkapkan peta alir tentang aktiviti yang dilakukan oleh Hadif bersama keluarganya. Berdasarkan peta alir tersebut, terdapat 6 aktiviti yang perlu dipenuhi oleh murid-murid berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada petikan tersebut. Cikgu telah menggariskan beberapa aktiviti yang telah dilakukan oleh Hadif untuk membantu murid-murid mendapatkan maklumat tersebut. Aktiviti pertama yang dilakukan oleh Hadif dan keluarganya ialah pergi ke taman rekreasi. Seterusnya, Hadif dan keluarganya telah mendaftar. Mereka menuju ke kemah untuk bersarapan bersama-sama. Hadif bersama adik dan kakaknya telah menyertai pertandingan melukis. Mereka juga menyertai pertandingan mencari harta karun dan pertandingan tulisan berangkai. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami petikan yang telah dibaca dan seterusnya dapat melengkapkan peta alir tersebut. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Bye!